Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi kepada satu lagi pandang pertama dan nyah kotak. Okey, di hadapan saya ada Xiaomi Mi power bank. Jadi power bank yang apa? Diminati ramai lah orang kata ya, sebab harga apa? RM36 untuk 10,400 mAh. Jadi ini packaging dia yang diperoleh. Minggu lepas dah sampai tapi hari ini je baru saya ambil. Jadi bagi nyah kotak lah. Kalau ikut saya punya shipping detail, dia pergi banyak negara jugalah. Kejap kat Shenzhen lah, dekat China lah, dan baru sampai lah. Oh, Allah Akbar. Jadi inilah power banknya. Saya beli dua, free shipping. Okay. Jadi okay, kita buka satu-satu je lah. Overpack. Okay. Lithium ion. Oh, kat tepi ada detail Mi power bank. Okay. Keluarkan. Asal nama dia overpack. Macam kelakar pun ada. Aha. Ni dalam isi dalam dia packaging. Jadi power bank 10,400 mAh dan harganya RM36. Bagi saya agak berbaloi. Okay. Jadi kan. Aha. Kemasan depan. Jadi kemasan memang terasa macam aluminium MacBook Pro. Okay. Solid. Dan boleh tekan banyak kali. Jadi kat belakang ada Xiaomi.com sahaja. Kan di belakang dia boleh charger lah. Mencharger. Okay, ni belakang dia. Nampak 10,400 mAh. Dia besar nombor dia letak kan. Okay. Dan ada maklumat-maklumat dia lah. Tapi macam apa, kena zoom sikit dan kena tengok pantul cahaya lah. Kabel micro USB ni USB. Okey. Jadi ini saja buat pandang pertama. Jadi mungkin saya akan hadir dengan bukan video tapi ulasan lengkap lah. Betul ke dia ni 10,400 apa mAh kan? Kenapa orang kata stigma pay peanut got peanut kan? Apa kalau bayar murah takkanlah kualiti tinggi kan. Jadi itu saja dari saya berkenaan Mi Power Bank produk daripada Xiaomi. Anda bersama saya Irfan Azri untuk video Amazon My.